Halo sesuai, welcome back to channel Jayato Degecoy. Wadaw, oke teman-teman, kali ini aja gue pengen ngasih tau aja cara teman-teman untuk cuopot untuk mendapatkan hero fragment. Bang, gunanya hero fragment tuh untuk apa? Gunanya tuh hero fragment teman-teman, di sini aja kalian bisa untuk menukarkan beberapa hero yang ada di sini guys. Kalian tinggal pergi ke fragment, habis itu kalian tinggal pergi ke hero. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hero yang bisa kita tukarkan dengan fragment. Jadinya cuy, ini sangat menguntungkan cuy, apalagi kalau misalnya kalian tinggal sedikit lagi guys untuk menukarkan hero yang ada di sini cuy. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, kita langsung aja let's go ke caranya aja. Di sini teman, mumpung guys ada event yang banyak banget cuy. Banyak banget mendapatkan hero fragment guys. Kalian tinggal pergi ke event. Nah, di sini teman kalian tinggal pilih dulu cuy. Sabar, kita cari dulu teman. Mana tadi guys? Tidak. Sabar dulu teman. Nah, ini dia aja Valentina Trial. Ya di mana teman, kalau misalnya kalian memainkan satu pertandingan di mode klasik, kalian bakalan mendapatkan dua fragment. Tapi santuy cuy, bukan cuma ini doang teman. Akan tetapi aja masih ada lagi guys. Nah, ini lagi cuy ya, keuntungan media sosial M3. Ya di mana teman, kalau misalnya kalian tinggal memfollow, oke kita saya follow aja. Tuh, langsung kelar guys. Sabar, kita langsung masuk lagi nanti aja ya. Coba teman-teman. Kita bakalan diarahkan ke Mobile Legends-nya aja, terus disuruh follow. Nah, langsung ada teman-teman, tinggal kita klaim deh. Hap, tada! Widih, cakep lah aja. Nah, habis teman satu cuy, bukan cuma itu doang guys, kalian tinggal pergi di bawahnya aja. Hadiah Wither Lily. Nah, di sini aja gunakan Kagura dan mainkan satu pertandingan. Jadi teman, di sini tidak usah menggunakan skinnya si Lily aja. Melainkan teman, kalian tinggal menggunakan hero-nya Kagura, kalian bakalan mendapatkan ini guys. Nah, jadi sudah dapat berapa ya guys? Berarti sudah dapat 5 ya cuy ya. Ini 2 tambah ini 1 tambah ini 2. Nah, berarti sudah dapat 5 teman. Akan tetapi guys, kalau misalnya pengen dapat lagi cuy, kalian tinggal pergi di sini guys. Nih, kalian tinggal kelarkan ini teman. Yang ini aja, ini tinggal kalian kelarkan cuy. Bagikan hasil pertandingan. Nih, kalian bisa bagi-bagikan ya cuy ya. Habis teman, kalian tinggal klaim-klaim saja cuy. Sampai kalau misalnya sudah full 400, kalian bakalan berkesempatan, bukan berkesempatan ya cuy, pasti sudah dapat teman 100%. Kalian bakalan mendapatkan hero fragment. Oke teman-teman, yang pasti video gue sampai sini doang ya cuy. Yang pasti jangan lupa kalian like, komen, dan yang pasti kalian subscribe cuy. Yang pasti jangan lupa klik lonceng ya cuy. Tuing kalau lonceng, kalian adalah bahagia saya cuy. Yang pasti jangan lupa kalian semua yang sudah dari awal hingga akhir, apalagi yang menonton iklan support dari kalian ke gue cuy. Aku sama syukur banget kepada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan yang pastinya mau komentar, nggak usah malu, nggak usah sungkan, yang penting sopan itu doang cuy. Dan yang pastinya bye, dadah.